hari ni sis nak share macam mana nak buat nasi goreng Cina yang mudah dan sedap. First kali, gorengkan sosej dan ketepikan. Selepas itu, goreng 2 biji telur. Hancur-hancurkan dan angkat dan ketepikan dahulu. Selepas itu, you all tumis kecap, mix veggies dan juga daun bawang. Masukkan mushroom button. Goreng sampailah garing. Masukkan semula telur goreng awal tadi dan juga nasi. Depends on berapa banyak yang you all nak makan. And then untuk menu ni, Ani gunakan perencah nasi goreng Seri Aji, nasi goreng Cina Muslim, 1 paket. Dah tak perlu tambah apa-apa dah sebab dia dah lengkap. Sesuai sangatlah untuk masak waktu bangun sahur nanti. Dah tak perlu nak spend banyak masa dekat dapur waktu bangun sahur nanti. Perencah ni juga dah siap dengan aroma bawang goreng. Memang sangat sedap.